Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kamu. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia
yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atas. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah domba." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya,
bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyun. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya,
Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau pernah bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.